Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya berbagi 20 link poster banner protokol kesehatan di sekolah untuk SMK. Tahun ajaran 2021-2022 tinggal menghitung hari lagi teman-teman. Dan di sebagian kota di Indonesia akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk selalu mengingatkan siswa dan warga sekolah pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini, maka dibuatlah poster dan banner yang akan diletakkan atau ditempel di tempat-tempat strategis di lingkungan sekolah. Poster ini dapat teman-teman download di smk.kemdikbud.go.id. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendownloadnya dan bagaimana cara membuat banner yang lebih besar dengan menggunakan Corel dan Photoshop, teman-teman. Bagaimana cara mendownloadnya? Silahkan teman-teman buka tutorialiduan.com. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 20 link untuk mendownload poster protokol kesehatan di sekolah untuk SMK. Di sini juga saya uraikan bagaimana cara teman-teman mendownload dan mencetaknya, teman-teman. Di panduan cetak poster, silakan teman-teman download dulu, nanti teman-teman klik link ini untuk mendownloadnya. Ukuran minimalnya A3, teman-teman. Lalu kertas yang direkomendasikan menggunakan kertas A paper. Setelah dicetak, bisa kita letakkan di titik-titik strategis di sekolah atau di SMK. Nah, berikut 20 link untuk mendownload poster ini, teman-teman. Formatnya adalah TIFF. Linknya ini, teman-teman, untuk yang pertama ini. Teman-teman bisa klik di sini. Di sini atau di sini sama saja. Klik di sini. Nah, teman-teman akan dibuka sebuah halaman untuk mendownloadnya. Nah, teman-teman tinggal klik download ini. Maka teman-teman akan mendownload, klik di sini, maka terdownload di bawah sini. Formatnya adalah TIFF. Silakan teman-teman download, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah teman-teman semua. Berikutnya yang ini, posternya seperti ini. Ini ada 20 link download posternya teman-teman. Silakan teman-teman download sesuai dengan kebutuhan. 20 link poster dari Kemendikbud. Nah, berikutnya banner. Kita akan merubah ukurannya, teman-teman. Di sini akan saya bagikan template bannernya dengan ukuran 70x120 cm. Nanti proses pembuatannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan template, lalu teman-teman import gambar posternya, dimasukkan ke sini, hasilnya seperti ini. Ini yang format Corel, dan ini yang format Photoshop. Akan saya jelaskan di video ini bagaimana cara simpan siap cetaknya, baik itu Corel dan Photoshop. Untuk poster-poster ini, teman-teman bisa teman-teman langsung cetak. Nanti hasilnya teman-teman akan mendapatkan seperti ini poster, teman-teman. Nah, seperti ini posternya. Protokol kesehatan, teman-teman, seperti ini. Bisa langsung teman-teman cetak posternya, ukuran filenya cukup besar. Jadi teman-teman akan mendapatkan hasil yang bagus saat dicetak. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat banner dengan ukuran 70x120 cm, teman-teman. Sebelum kita mulai bagaimana cara membuat banner seperti ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik teman-teman, kita buka Corel dulu. Nah, teman-teman akan mendapatkan template seperti ini. Ini
Saya mendesain dengan ukuran skala, teman-teman. Dengan skala 28 cm kali 48 cm. Ini lebarnya 28 cm, tingginya 48 cm. Jadi seperti ini skala saja, teman-teman. Sebenarnya ukuran sesungguhnya 70 kali 120 cm. Nah, sudah seperti ini, teman-teman tinggal mengganti ini sesuai dengan SMK teman-teman semua. Lalu memasukkan logo di sini. Misalkan saya ganti logonya, teman-teman. Saya ambil logo, file import, ambil logo. Misalkan saya menggunakan logo ini, logo SMK Negeri 18. Saya letakkan di sini. Oke, seperti ini, di formatnya PNG. Selanjutnya teman-teman ambil poster yang telah teman-teman download. File import, ambil poster, misalkan ini. Baru teman-teman bisa letakkan di sini dengan ukuran seperti ini. Nah, teman-teman bisa cetak dengan ukuran 70 kali 120 cm. Ini tidak pecah, teman-teman. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Nah, sudah begini, teman-teman bisa copy, tambah halaman baru. Teman-teman paste di sini. Ini kita delete. Kita ambil gambar lagi, file import posternya, teman-teman. Misalkan yang ini, teman-teman bisa letakkan lagi di sini, dibuka seperti ini. Nah, jelas seperti ini, teman-teman. Lalu teman-teman simpan, siap cetak. Misalkan saya seleksi semua seperti ini, jangan lupa di grup, kita akan simpan, siap cetak. File export, misalkan saya letakkan di sini, misalkan saya buat folder baru, cetak gitu ya. Ini saya tulis banner protokol kesehatan 120, seperti ini, cetak satu lembar gitu ya. Formatnya saya pilih JPG saja, ekspor. Di sini color modenya saya pilih CMYK. Nah, di sini saya pilih resolusinya, saya menggunakan resolusi yang 150 saja. Di sini saya masukkan ukuran sesungguhnya 70 kali 120. Bisa tingginya menyesuaikan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Gimana? Tidak pecah kan? Ini ukuran sesungguhnya, teman-teman. Ukuran sesungguhnya nih. Sudah seperti ini. Kita perhatikan di sini, teman-teman. Ini ukuran filenya 6,33 mega. Nah, ini yang file yang siap kita cetak. Lalu kita oke. Di halaman keduanya, jangan lupa diseleksi semua, di grup, file ekspor. Misalkan kita beri nama yang sama. Di sini saya beri nama filenya, bedakan dua gitu ya. Lalu saya ekspor. CMYK, resolusinya 150, masukkan ukuran sesungguhnya 70, tingginya menyesuaikan. Nah, ini teman-teman, ini ukuran filenya 5,39 mega. Ini hasilnya seperti ini. Lalu di oke. Nah, itu untuk penggunaan template dengan menggunakan Corel membuat banner protokol kesehatan, teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan Photoshop. Nah, di sini saya menggunakan Photoshop seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal mengganti sini logo, mengganti ini SMK-nya di sini, terus mengganti kotanya. Lalu teman-teman ambil gambar di Corel, pilih menu file, lalu teman-teman pilih pledge. Ambil gambar misalkan yang ini, pledge, lalu kita posisikan di sini, lalu kita besarkan, teman-teman, seperti ini, lalu di enter atau di center. Nah, ini hasilnya, teman-teman, seperti ini. Nah, untuk mencetaknya, teman-teman harus ubah dulu ke ukuran sesungguhnya ini. Ini kan masih skala ya, ubah ke ukuran sesungguhnya, image
size. Nah, di sini teman-teman masukkan ukuran sungguhnya. Di sini misalkan resolusinya kita menggunakan yang sama saja dengan Corel 150 ya. Di sini teman-teman ubah ukurannya menjadi sentimeter. Di sini teman-teman masukkan 70. Nah, tingginya menyesuaikan. Lalu teman-teman oke. Nah, ini ukuran sungguhnya teman-teman. Setelah seperti ini, lalu teman-teman simpan formatnya JPG. File save as saja. Misalkan kita taruh di tempat sama tadi. Nah, di sini cetak gitu ya. Ini formatnya JPG. Misalkan saya beri perbedaan di sini 3 gitu ya. Seperti ini. Ini saya 1 lembar. Lalu di save. Teman-teman bisa menggunakan ini. Kualitinya yang mana? Misalkan saya pullkan saja jadi 12 maksimum ya. 8 mega atau saya oke. Nah, hasilnya lihat di sini teman-teman. Ini cetak. Ini hasil yang 3 tadi. Ini yang pakai Photoshop, ini yang pakai Corel, ini yang pakai Corel. Ini hasilnya. Ini siap cetak teman-teman. Yang menggunakan Photoshop. Kita buka yang menggunakan Photoshop. Nah, ini yang menggunakan Photoshop teman-teman, hasilnya bagus. Ini yang menggunakan Corel. Ini yang Photoshop, ini yang Corel. Gimana? Paham teman-teman ya? Oke ya. Nah, itulah penggunaan template baik Photoshop dan Corel dalam pembuatan banner protokol kesehatan di sekolah untuk SMK. Yang tadi ini yang Corel, yang ini Photoshop. Gimana teman-teman? Mudah ya? Nah, itulah bagaimana cara mendownload 20 poster dari Kemendikbud dan bagaimana cara membuat banner dengan ukuran 70 x 120 cm dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.